Dan saya juga yakin di dunia ini tidak akan ada yang sia-sia. Seperti usaha saya, tidak akan menjadi sia-sia. Aldi, sebelumnya Anda bilang bahwa di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Bagaimanakah dengan bulu yang tumbuh pada tompel? Apakah menurut Anda kehadirannya tidak sia-sia? Kegunaan bulu pada tompel untuk menandai bahwa tompel sudah akil balik. Seperti umumnya pada manusia. Kalau manusia sudah dewasa, pasti akan tumbuh bulu. Jadi, tompel yang berbulu adalah tompel yang dewasa. Sekarang saya mau tanya sama Bella. Bella, apakah Anda seorang yang gila akan kekuasaan? Bukan. Jadi, untuk apa Anda mengikuti pemilihan BEM ini? Untuk proses belajar. Belajar? Belajar apaan? Jujur saja, saya belum tahu apa yang saya alami jika saya terpilih menjadi ketua BEM. Jadi saya akan menganggap bahwa ini semua adalah proses belajar buat saya. Oh, tapi minimal Anda sudah belajar bagaimana cara menggoda lawan jenis, kan? Hei! Jangan gitu! Saya rasa pertanyaan Anda tidak relevan ya dengan kampanye ini. Iya, betul! Tentu relevan. Tabloid saya ini buktinya. Anda sedang berada di ambang kekalahan ketika tiba-tiba Anda merayu kandidat Aldi. Apakah itu bukan cara-cara untuk mendapatkan kekuasaan supaya kalau Aldi yang menang, Anda bisa tetap berkuasa? Pernah ada yang bilang kepada saya bahwa dengan mengikuti pemilihan BEM ini tidak ada gunanya. Waktu saya akan habis, energi saya akan habis, dan nilai saya akan turun. Tapi seorang teman juga bilang kepada saya bahwa yang paling penting dari semua ini adalah prosesnya. Karena apapun hasil dari proses itu, kita pasti bisa mendapatkan sesuatu pelajaran yang baru untuk diri kita sendiri. Saya lebih setuju kepada pendapat teman saya yang kedua. Bagi saya, pelajaran tidak hanya didapat dari ruang kuliah. Jadi, saya menganggap bahwa ini ada proses belajar buat saya. Saya bukanlah kandidat yang sempurna. Dan saya sadar, saya telah menyakiti perasaan orang tanpa saya sengaja. Karena itu saya minta maaf. Tapi saya mau menerima kritikan apapun dari teman-teman yang ingin disampaikan kepada saya. Karena saya menganggap bahwa pemilihan ketua BEM ini adalah proses belajar buat saya. Dan saya yakin kalau teman-teman semua bisa belajar dari kesalahan saya. Itu adalah alasan kenapa saya mengikuti pemilihan BEM ini. Terima kasih. Wow! Ya, kepada kedua tim kandidat diharapkan membersihkan semua atribut kampanye. Minggu tenang akan dimulai besok pagi. Dengan ini saya nyatakan debat terbuka ditutup. Saat aku menyadari sini juga ya kalau gitu.
Belum kini. Berasa banget kampus tuh jadi sepi tiba-tiba. Iya, jadi kangen waktu campaign kemarin ya. Deg-degan juga ya, tinggal besok nih pemilihannya. Misi apa? Apaan sih? Bel, tenang aja. Baru polling doang kok. Iya, Bel. Ya. Gue mau ke kantin dulu. Ada yang mau nitip gak? Oh, enggak deh. Enggak. Lo gak apa-apa sendiri? Dateng deh, Heidi lagi on the way, tadi dia pulang dulu. Nah, kalau gitu lo telepon Heidi, suruh dijemput Bella sekalian. Cepet. Halo, bule. Sekarang juga lo jemput Bella di rumahnya. Cepetan. What? Aku pick up Bella? Why? Aduh, udah deh, gak usah banyak nanya. Sekarang juga lo ke tempatnya Bella. Tapi aku lagi naik ojek. Really? Dia belum show up? Oh no! Oke. Aku pick up Bella. Right away. Bye. Papa, turn around, Pa. Turn around. Apa di atas ini dah? Ya, iya, iya. Balik ke rumah friend saya. Hah, balik? Turn around. Hai, lah abang baru naik non, masa tuh balik aja. Bisa rugi urusannya abang. Ah, hilang laguan bagaimana sih? Ah, hilang, hilang. Enggak ngerti deh. Lo ngomong apaan sih? Faster, Pa, faster. Ini udah gak pakai staker, ini udah pau, udah kenceng banget. Dari 8 menit, abang motor kita. Rusek deh.